Anak pengurutin
inilah hawa nafsu, keinginan, tapi keinginan yang dipuji. Namanya keinginan sing mahmudah. Nah, oh. Jadi ini kupaya tinggal poni dipahami. Jadi untuk melihat hal-hal ini secara dua pembagian, manusia anak loro jeruane. Jeruan sing apik, anak sing ora apik. Nah, wilayah yang jeruan namanya nafas, jiwa, ruh. Nah, kita kalau gambarkan manusia itu dua jenis jasad karo roh. Nah, ini bentuk sing dipun maksud roe. Enten roro, ana roh wong sing mlebu mlebu mah ana sing mahmudah. Mulane wilayah loro niki nang gulone menungsa enten roh utawi jiwa niku mereka memberikan menurut baik pun Rasul Al-Qur'an yang Gusti Allah ngendikan loro. Nah, dua jenis ini dibagi dua, wilayah menguasai roh. Jadi roh sih bisa jadi mempengaruhi wong mau dicacar. Ya gue akal karo hati. Nafsunya dawatnya disebut nawak karo roh. Ini mulu nanti mengkabuhi sih dicatat dari pengesah apa. Saya kisih pada tahun penantarannya sih gue tutupi koyo ini. Jadi untuk memberikan pengertian kepada para kita, manusia ini boleh kalau menggunakan mesin. Mesin ini kuat, mesin sing bagus, dan itu mesin sing hebat. Tingkat teratas orang yang sudah masuk klasifikasi orang yang kamil, sempurna. Mesin ini torcer, begini, bagus seperti Rasul. Nah, kemudian yang kedua ditinjau dari segi klasifikasi roe, ditinjau dari hawa yang menjadikan dua orang tadi bentuknya niku wau anak namine nafsu jiwa, dia yang kamila ada yang saibah. Nah, wong sing wau sebab dipengaruhi apa? Dipengaruhi unsur-unsur dari wau pesan tengkapas oleh kami. Hawa, hawa yaitu desakan dari dalam yang muncul dari bisikan iblis. Niku wilayah sinetron nang manusia dibagi pitu. Nah, lokasi sing mempengaruhi menjadi wong mau bagus apa ora niku wau wilayah pitu. Nah, satu wilayah roh bentuknya latifah namine alus roh. Siji latifatul kolbi, nomor loko latifatul ruhi, nomor tiga latifatus sirri, nomor papat latifatul hofi ho, ya nek ho, ya nomor lima ne latifatul afa, nomor lima latifatul nafsi, ya nomor lima ne latifatul afa, nomor enam ne latifatul nafsi, nomor itu latifatul kolam. Nah, wilayah yang roh nanggulunya manusia itu dibagi pintu. Pernah itu dibagi loro bentuk kewong mau sebab manusia baik atau tidak. Kaya itu. Nah, sing jadi sebab kewong nafik diwis dikuasai nang ronggol latifatul nafsi kalau latifatul latifah kolbi. Nah, dua latifah yang ada nafsu, kan tiap latifah ada nafsu nih. Sing mempengaruhi manusia sebetulnya itu dipengaruhi dua unsur. Unsur latifah sing manggonang utek diarani nafsu amarah. Sing mempengaruhi nang hati manusia itu disebut dikuasai hatinya oleh nafsu amarah. Bisa jawabannya tak anggukan. Saya ingin dilepon, dianan. Nek kulo kangenangan mesinnya menungsa, gue pengaruhnya nang utek karo ati. Primen jalannya orang mikir, primen jalannya orang berbuat,
dimulai dari aktivitas kegiatan roh yang ada dua. Yang mempunyai orang dua orang berfungsi karena omega. Nampak tak? Bulan ini pun sempat ladina liman akhlalahu. Orang disebut sempurna agama yang mempunyai akal. Lagi akal berfungsi. Hati memberikan keputusan sesuatu apa yang dipikirkan dia. Hati, iya apa orang, laksanakan apa jalan. Nikulah komandane hati. Nah, mulanya pikiran ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Dua jenis ini disebut hawa yang membahayakan. Yang membahayakan berpikir sebanyak negatif, kalau istilahnya negatif, tergesesi orang. Yang pikir positif, baik. Nah, berpikir dipengaruhi yang negatif, lainnya berbahaya. Tapi setelah berpikir di dalam hati, jernih hatinya, pikiran si kalah, hati ngomong aja. Dan dia berarti keputusan pada hati ditaklukkan. Jadi dua jenis penguasa yang mampak mau mengaruhi manusia, tapi semuanya dia ditentukan oleh hati. Jadi nekoyo orang itu bagian-bagian sih mempengaruhi kehidupan manusia. Niki ku yang lokasinya wis dipengaruhi ning hati-hati yang bisa mutus nangar anak apik. Lagi bisa bertumbuh. Contoh ya. Niki ngeten. Wong pikir waktu muncak gerak. Nah. Niki keterangan tuh ibu dalam ini bang ibu ini. Yang makarnek pada ya akhosok fi hadhihi thoriqah. Khusus, sindiarannya khusus cara penjelasannya berbeda. Enjang ini dulu berdinerang nah, ngingi tentang masalah ya, proses wong dikir jalan sampai sejauh mana dia oleh yang bisa dan dekatkan bau yang dalam wujudnya disebut akhosok. Nah, praktek orang dikir ketika melakukan disebut mau teman ketika dikirlah lah berarti bilang awu sekro sing rasakno wis bila ya ketika mutah yang pertama di bawah pusar udel niki wis rasakno nanti tekan moline utek. Tapi kita yang tetap terus tekan mana? Bulan. Berarti tiga wilayah yang roh kena rasanya rusak. Nah, pengaruh si koyo niki berarti wujudnya roh lebih kira-kira mempengaruhi roh. Saya ingin roh yang orang rasa kena mempengaruhi betul-betul. Tegisnya si monila cangkeme tok ya yang orang dirasakan orang bisa wow yang dirasakan yang wis mempengaruhi wow setiap unsur wilayah si dilalui dikir la ilaha illallah itu pada latifah halusiana apa saya kideleng nomor 5 latifah nomor ini latifah tulah wilayah nafsu. Ayo, tangan buka kotak opini. Apa? Lihat di dalam nomor 5 anak nafsu namine kang. Waktu penjenengan nafsu namina, kami ambil busing dijajah ke Paula. Kebule? Saya. Kebule sing dipuji. Dan yang dipuji sebab dene wilayah yang tak dipengaruhi dikir mau. Dengan wilayah 5, mari nafsu. Namanya nafsu kan? Iya. Nafsu tapi sempurna. Kebagusannya itu, jiwa seseorang itu sempurna. Sebab kena wilayahnya oleh dikirlah mempengaruhi wilayahnya Rosina nomor 5. Apa dengan segala menerah? Dia kira begini. Ini duduk gambar. Gambar-gambar. Gambar ilmu. Supaya menggunakan. Apa wujudnya sing
dimiliki wong mau nafsu kamila siji ilmul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Berarti dia di dalam teori berpikir akan menguasai faktor ini. Ilmunya diwaca, iya kebun tak butuh. Barang yang hak, iya. Terus hakul yakinnya mantap. Berarti contoh fungsi boleh dikit dipengaruhi mempengaruhi nafsu nomor 5 itu dia pasti yang lingkungan ngambil berikut contoh ya ketika si jenengnya Robi'ah Al-Adawiyah kewis tingkat nafsu dikiri mempengaruhi nomor 5 dicatat nih. Napa wujudnya Robi'ah ketika jenis makanan disuguhkan di tamu, dia akan butuh berbuka puasa kurang 5 menit ini sedia simpando buka di bagian ngomong berarti kalau syariat ini wong mau sebab ini pan buka kurang 5 menit di bagian kira-kira bukannya pimpin jadi pikiran anggota jadi pikiran mulanya kebetulan kamu nih maring Robi'ah lho kok kan buka yang dari kurang sadar kemarin untuk gue kenapa kok bukan dengan lo apa berpikir secara akal kemudian jawab oleh Robi'ah oke nerbek temunya namanya Hasan Basri guru nih ini gue duduk sebab orang hati Hasan Basri didik maling murid tekan semua sepira kalau Robi'ah boleh tindakan kaya niku apa iman apa karena ditamoni Hasan Basri ya supaya kue rumah udah kue guna malah malah kalau muridnya jatuh kayak kue Hasan Basri ngerti tapi sudah melihat secara lahir dia sejauh mana dia meyakini kepada Quran sehingga waktu itu mengemaskan sesuatu nah, yang menurut akan bertentang tapi munggue Hasan Basri kita menandung nih karena im maksudnya kan dibukur nih lu duduk mulai berarti Hasan Basri tanah itu karena Robi kamu dite berpikirannya orang kaya lain itu jangan yang betul itu ini bimbingnya si murid tekan semangat Hasan Basri sejauh mana dia untuk melakukan dirinya untuk tauhid balik Quran habis ini ilmu maksud gue loh buat tengiku umpama nyidung yang gak pakai gula. Nah, barang wis kaya niku yang mungkin berlaku semacam itu. Kebetu omongane Hasan Basri dijawab jor. Kulo niki kan nuruti pengawasan yang penjenengan saya. Beriku. Nah, sini pe penjenengan waktu mau saya tulis dawa Al-Quran menjaga bil asanati falahu asru angkalina. Artinya Quran sih ngendikan yang ngoten dasare Robi'ah Al-Adawiyah niku sing artine sinten tiyange wong sing lakoni bagus sedangkan main maring wong panganan bagus apa ora bagus ditikelake sing sedoso kulo sawet mangke ngendikane jenengan Gusti Allah mutek panjenengan oh diterusna untuk lebih meyakinkan lah kaya ente lho niku tak kula boten sanggup tapi taun kok niku sing badhe kaya niku ganti oh ya wis wal hasil mujaddalai guru nek Hasan Basri karo Robi'ah mujaddalai Hasan Basri ya wis bener tuan Robi'ah wonten niku wis ada pene nyambung kira-kira kok yo terus kalian nggih ora ya oh kan bangun iki kan ora wis mandek mujadalah debat ana wong nekak nang jurnal ro ya wis tak singkir kan kok menek bae contohe emen buka pikiran sing wis niki kula sing gambarna tentang pengertian nafsu wong dikirlah keyakinannya sudah mencapai agul yang lain sing den sing koyo niki wae kula ya aneh apa ora kira-kira yang kula tindak bae niki Wongane apa ora? Wong hebat dan muneh itu dari mana? Kau bingung ada yang aja apa yang kue?
Robi apa kok biasa kayak santri kayak kita? Apa ini kok duduk wong ahli tokat ibadah itu, wis orang nangis banyak hidup ini kok bapaknya ini itu Robi ada Robi sebab anak yang keempat, anak putrinya itu anak yang keempat padol dan dia dari Robi pak bangsanya sukunya kan ada dia. Niku koyo niku belajar guru maring Hasan Basri sampai dirasakan benar. Sehingga kenapa Robi sembah seperti itu? Sebab dia merasakan wata berakhir saya di sini. Wa amma fi fikri rabbihi. Nah, modalnya pun niku tok. Niki cepat. Tidak lama dia itu melakukan hal yang semacam itu. Nah, jadi pengaruh si nomor 5 terus dipilih oleh Robiah, wujud bukti tekan oleh dikirim benar sampai ketika yakin mari turunan sudah ketika kabul. Aku ya, ayo. Ayo, saya ini ibu-ibu sing wis padha kangen pe supaya dipahami kepeng kaya apa Robiah apa ora. Ya, itu Robiah apa dadi wong sugih ya wis kaya Robiah. Lah ora suki to priyé mau nekakna sakal bisa. Yen kaya kowe kepengin haji sakal bisa. Wo, boten kula cerita secara ya zaman saiki enten ya sih. Boten duit-duit napa-napa bojone sing wadon makan dingin. Lah waktu itu tahun 75 antara wong pamangkat haji ilange nganggo kapal wae terakhir tahun 75. Dan dua gue SD ini punya ini niku pangkat rendah sing jaler niku boten pangkat sehingga pula waktu dan niku boten pangkat iya duite guru mumpul kaya niku barang suatu saat hari beliau itu dia ya lalu datang ya waktu seniku tahun 74-75 niku kaya saya ini rong-rong tahun waktu kan datang ya mau sore. Ya, bisa. Tapi bertanya dengan saya ini, karena istilah ini dan berlebihan, maka begitu sing jalere ini ku nganggore kapal terbang sebab esi baru. Kemudian waktu ini nganggo kapal. Walau wis beda nangana ketemu, mesti ketemu nih walaupun kapal terbang. Sebab balik jadwal bukan amal haji, ini ku pun tertentu. Oh ya, itu 6 dina. Ya, nah, karena nembina aktivitas. Jadi waktu gue kepake yang dingin mesti bareng. Jadi ketika saat itu barang curah ketemu umum ketemu lagi. Lihat niku cerita. Jadi neko wis tembus mari oleh dikir masuk kepada hakul yakin. Apapun yang dijanjikan Allah, Allah da'u inna Allah la yukhiful. Niki dimiliki dari Robi Alan Kongwong si bodoh belajar dikit sampai ke makom ini. Ya rupamanya pun benek ilmu yakin pekul yakin yang Quran itu tapi artinya yang bu ayo dulu jadi ilmu yakin ilmu yakin anak imane tapi temporer ayo dulu kursi yang menatok si orangnya menang ya orang. Mulanya kadang-kadang anak omong si bolak balik si jatuh betul gablak anak si disoto si dewek kadang-kadang ini betul memahami ini. Jadi percaya ilmu si diyakini Robi Alan Dota ketika dikit sudah mempengaruhi wilayah ini langsung naik ke wilayah nama hawa nafsu am bagaimana Robi Alan Dota nah ketika Allah masuk ke gua bumi lah sebab wilayah yang ada di sini sudah hilang betul hilang wirid nang gua kela wis matuk ayo apa dia jadi betul-betul sih diwati ini sebab semua apa kehidupan jiwanya dia sudah dihilangkan istilah pelit bau hilang waktu kan bau jaduh nah nomor 6 ya hilang serakah hilang irenate hilang, bodohnya hilang, takaburnya hilang, keinginan menurut syar'i, nafsu yang dicacat hilang, bodoh hilang,
hingga dia sampai tengah malam masuk ke Allah di dalam hijrahnya dia Usra niku sampai dia akan dikeguh oleh seorang manusia laki-laki itu tidak gentar, tidak takut yang namanya Rubi'ah Adawiyah, sebab faktor manusiawinya yang ada sudah masuk wilayah yang lain, hilang dimasukkan, apa? Taufiq utuk kembali Allah wala Rubi'ah yang tawakalun lama yang pengirannya mau pada pasrah, ini yang tawakalunnya wis anak wis nyambut. Sebab fungsi puteknya di dasarnya iman langkah sih kebujukan langkah sih kepertimbangan puteknya selalu dari Allah bulannya sejane namo ilah diulik ulik itu tujuannya ilah maka masuk wis nikiru kita wis berlaku waktu penjelengannya itu hidup melakukan sedikit ilang sinem anaknya mu Allah wa anak robihim ya tawakkalu. Sebab dia bilang penyakitnya adanya Allah. Bisa dong nenek, ribut. Saking koreksi, bisa lo dia. Belum, bisa mereka hati gue, baik itu. Aja orang hati kau ini hati, ya. Yang bisa ada niki penjenengan wilayah ekute akal sehat, tapi sehat ala Allah. Sehat ingat kasih Allah, nolong dia. Wong cara sadekat waktu masuk uslah dia untuk menghadap kehadiran Allah. Aku baju orang itu tidak ada saat itu. Jurnya ini petong dulu. Sampai proses terjadi tempat riwayat Rabi Al-Adab seorang laki-laki mengikuti masuk. Begitu akan diganggu beliau itu petong bawahnya kubur pet ajoke ngobor maring awake Robita obore mati ketika papet kaya ana wong aya wong napok aya angin wong tenger wis nganti kasale wong mati niki dibule sing nampok waktu gelem waktu semonten niku kudune jilbabe niku kena angin nampok maring raine wis retep mati wis ceritane wis kaya. Lah kudungnya Robina kena anginnya betul mati kudungnya bujuri sampai ini tuh ini sebab masanya pun tahu wala Robihim yang tawakkal karena dia otak sudah loyal kemarin Allah simpan jawab wis menurut sama tipu rusaknya nyong ayah gue wis tolihan orang nela dengan ilmu netoli ikuti perintah guru pokoknya rutin. Jadi nesuwe malah kadang-kadang oleh dari sebab bahu loyalnya. Boyo ibu, niki neku lo rasakan pengalaman belajar bikin tekan semangat. Jadi aja pun dibaca. Oh, dirasa mana? Namanya Basel. Iya, iya. Jadi Pak Rodi. Ini pun sangat belajar torekot orang yang nakal, tapi masih roh hati. Ngerti itu loh. Dan ini pengalaman belajar ini, bikin ya kaya ini apa? Nama bosmu ya kaya ini. Termasuk, wow, sultanul awliya. Juga proses bahwa masuk, tapi proses bahwa nafsunya masuk yang jelek, tapi dipimpin oleh manusia. Nah, ikulah wilayah rominasi kudu gambaraken waktu tinggir mempengaruhi dua unsur. Nah, wis tekan oleh nomor pitu. Wujude roh yang dipengaruhi tinggir sampai dirasakan pada wilayah latifatul qola. Wujude praktek si mari kita apa? Nah, wow. Wonge zuhud. Ya, hanya pada Allah. Lah niki waduh sampai dia hanya Allah tertungkulai anak orang ngamal baik gitu ya sebab suhuti bayi Allah dia sehingga ketika wajar manusia ini manusia ketika ada orang ngamal ya diterima tapi jauh syarat ya bro panjenengan senang bro bagi jalan ngetop bro tapi bro nombor dalam apa
siji kapor nyok makine kapan. Kaya niku wis ora sanggo. Terus besok nyok makine gawe iman apa ora? Ora bisa jawab, wis ora bisa. Nanti tekan sing koyo niku wae pitak ora ora dijawab, gagal. Sampai akhir hidupnya beliau itu tidak punya suami. Sudah ketempelan ulwe-ulwe kok sih banyak ilahi tanpa maksudnya. Sebab dia berpikir dia nyong lupi-lupi ngobu jude nyong dia maro-maro lampu masing dari mongganan dalam sintang ambal pada karun nyong lah ya norang mulanya sih tidak kena prinsip ya lanang ya panjang bisa ngerti nyong yang bilang sebab ininya itu cerdas. Yang boleh menarik bulan, orang boleh menarik bulan yang kami. Membuatkan bukan si lanang jalur yang ditempuh berbeda. Sampai kaya itu. Ya wajar seperti orang wanita-wanita lain dan awang lanang. Tapi dia keinginan bawahnya itu giginya di barat, di over. Hanya menarik Allah. Gigi yang lain kepada wanita. Mulanya beliau nanti akhir hayatnya tidak kawin, belum bina karena ada lihat. Bukan menangis komando atau orang-orang normal. Ini normal itu lebih diprioritaskan dari Allah khawatir. Tapi yang bisa nyong malah bagus panggung panutan nyong masuk nih suarga. Bagi yang gue lah kira-kira karena gue bantu saya isi kayak Robi Atta yang hebat ya. Jadi yang pakai jalan menawarkan nyong ya nyong belum ditinggal. Tapi orang siap bukan orang sanggup. Kok dulu nurut kalau mau lama kok. Niku lo bina mencari kaya niku. Sehingga sampai akhir hayatnya tidak beliau tidak kawin. Niki kulo gambarakan wong sing tujuannya wa'ala rohihim ya tawa. Lagi genana ingat asya wong sing anak imane terus selalu pasta loyani Allah. Ini lagi maknanya ayat ini. Jirinya mengumumkan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajhatul qulubihim ka'annahum ayat ruzaqakum imana tambah di mana kira-kira wa ala rabbihim yatawakkalun lan ingatasi Allah pengenane bahwa kake termasuk tobiha ya tawakkalun apa sing mbuki lan iki belajar ayat itu nanti cepat. Bagaimana untuk sampai dia itu meyakini Quran lan itu pikir. Eh, saya tidak menek, kalau si kira-kira mesti yang ikut keren. Arti sih itu siapa dulu? Burung, tapi wis ngerti burung nih. Oh, alhamdulillah. Yang wis ngerti penjenengan yang ini. Oh, yang itu cepat nih. Sebab burung terlambat, esiana waktu. Esiana waktu. Dari yang terlambat, bulan ini insya Allah berpikir mau. Kalau maksudnya dipikir secara sifat manusia tidak akan hina, justru malah dia akan mulia. Nah, itu sih ngomong kaya ini Quran. Duduk menungsa, duduk kiai, duduk sama. Quran sih, tapi ketika kaflah aman menzaka wa kodoko wa mantas sama. Gustavo jatuh, ini kok sih belum bersiakan nanti iku mulia. Ya, wal aflaha dari teman-teman wong sing falah kok ora. Uripe iku lan mati iki. Jadi perjuangan untuk menjadikan wal aflaha man zakkaha inilah jadi pegangan dari logika sampai seperti itu. Nah, termasuk para orang-orang yang melakukan tadi. Jadi kalau panjangan pikir, belajar pikir, si dicari oleh lindungi Allah. Yang wis tekan maring dubur oleh dikir, nikulah wong disebut anak nafsu. Latifatena, latifatul, pola. Nafsu yang diatani nafsu, roh, dia, dia anak nafsu. Nafsunya latifatena, namanya pola. Jenis nafsu yang ada pada latifatul jasad seluruh tubuh ini namanya nafsu rotia. Wong sing koyok niku mau balik dalam rito ke wong kehidupan fisik dan hati ruhnya. Nah kayak lebih nafsu
Sebab ada nafsu, tapi nafsunya robiah. Nafsu yang diridoni hidupnya dia itu. Sebab wong sito yo niku apa kalah dawuh radhiyallahu anhu wa radhuan. Allah akan ridho. Ketika orang ridho diakui dari Allah. Maka yang we. Jadi makom yang tertuju ketika dirinya mempengaruhi pada roh lahifatul qolam itu cirinya orang semacam itu. Nah, mulai kita sekarang kembali. Nek wau dipun sebab wong pinggir sasarane wau di dalam hal untuk mencapai kebahagiaan itu ditinjau dari situ. Mulai setiap kursyid yang prioritasnya dikerjakannya dulu supaya benar. Sebab enten ngomong-ngomong yuk pada pertama sempurna baru lho kira-kira dikirilis bener pinter dulu. Oh dikirim bener-bener pinter baru lakoni semodel-model itu kursyid tidak pernah memerintahkan semacam itu. Wah, mulai deh di dalam aktivitas kita benar-benar kasih nuntut sebab ini kadang-kadang orang paham roe utak bisa nyanda. Oh iya wes kita nggak roe wes baik wes kita poni paper hasil niki namun ngalone akal jadi tujuannya namun sebi bukan ilahi tanpa maksudi tapi sejane mana bahwa tapi sama mulai pendirian juga hati-hati sih jadi itu anak hewan mencapai apa baik banyak banyak cerita dan sama juga buat sebab si ngejak dia mau ya orang nanti si bijak goblok ada baik bijak menurut lo bijak itu sih sudah ketemu nih orang jadi yang kepengen jelas itu spesifik oh itu mulai nih nih kalau panjenengan disiplin jalan disiplin yang benar akan mempengaruhi jiwa seseorang. Nah, mulanya terus saya gawai Imam Ghazali, kecuali kita bisa ikhya, visuruk ikhya, dalam adalah wakil syadi saya ini, sebabnya membahayakan. Mesin kalau yang garap tidak ahli, susah apa? Sebab order deal yang ada bagiannya tujuh. Lagi wilayah-wilayah di psikologi terkenal, orang ngerti. Ini dulu masalahnya. Jadi kalau wilayah yang roh jumlah itu, ini ada hal-hal yang sangat sensitif kalau dia tidak paham. Itu masalahnya kok. Jadi pula ini kudu wadah pada set prinsip wajib. Oh iya, wajib itu mari jawab, mari wajib kali. Nah, harus sebab apa? Mengetahui persis ruh-ruh yang ada pada manusia. Sehingga umpama di dalam hal ini satu hal yang seling ngerti. Karena orang lain apa? Ini aku ngerti. Wah, ini bisa ada di setelah orang jalan sekarang. Aku ngerti. Tapi orang ngerti untuk orang yang tahu. Oh, ini berarti lah pengakuan tidak ada. Ya langkah-langkah seturunnya, gue berarti langkah senyum. Gue mesti kujiblah ramoni. Anak-anaknya, kujib cekat, ketep. Oh, gue berarti seturunnya orang tak lemah, cara mobil. Nah, yang sama sekali berarti mati. Lah, butuhnya cara pulau ujian dalam nikuti slenger. Ketep, cukup nawasi, gajinan, puter. Benar lagi. Otomatis tuh ya, punya ngobrol sih jauh aku, kenapa mesti digencol terus dan ini starternya raja raja orang sedromelang aki tangan tapi orang nanas berarti si raja orang berfungsi aki ini, tapi ya sih jajalah diselak bus wah, api mesin oblik bensin anak oh, jebule businé, telas, berarti bensinnya, lebok, kayu atau apa motor, apa sih businé, telas arahnya, lebok, lebok,
yang berbek sih dipilih apa nih? Busi, siapa sih busi? Akurasi. Kira di mesin siapa? Tapi biasanya kok kabilator. Oh iya, mulanya anak istilah kabilator buka nutup, lalu terus mali jalan tutup supaya jodoh apa putek namanya. Jadi itu mulanya pengen ngomong ya terus mandek orang jalan sentil ngincol misalnya neki anak tutup kata motor cilik ayah itu. Dan itu teori si koyong itu sebab dia bisa nanti emune. Dan ya itu orang nanti emune wah umat terus nanti kayak gitu dalam malam terus buang bebe dan itu sebab dibuat kayak orang mau kumpulkan kumpulkan ini jalan sih di tempuh goblok kayak ini ku tunggu kebuah ini di karena udah motor ilmu nunggu orang buat ilmu goblok akhir-akhir badan enam asik barang saya yang di oh ya bis mana yang mana sing arti mana yang mana yang mana gue nyombe pimen pak aja ada pimen itu ibu supaya ibu motor bayi itu kilo nano rendangan dari sing arti payu tinggi di lima ke tengok orang goblok bisa ngeroleh orang buta ya tak ya wis barang balik kutik tahu matang juga ilmu regane rong amin ilmu welang tapi orang goblok nah sini masuk goblok hati nih. Jadi dia uang digelgeli larang seperti itu jelas je. Betul bodoh, macam orang jahat. Betul berapa? Ya suami dia tidak menek. Ya satu tak, ya tu satu tak. Ya wish kita kampai, kau ya wish tuh motor tu motor bayar dia. Motor sebab kau, kan orang bodoh ni orang orang tu. Silung sesi kau, kan orang kita orang orang sebab kau. Kekurangan. Jadi ini rungsep kok? Ya. Iya. Rungsep bapak orang? Siap. Ini kok? Sebabnya apa? Ini kok apa? Jadi ini kalau merasakan nanti mau berpikir nanti spontan resik kalau kita penjenengan pun sakit nampak. Berarti penjenengan balik panik. Dikit. Ya, dikit. Ya, bener. Dikit, bener. Mulanya nak bab si koyone ku boten ngawal. Ada tujuan untuk mencapai klasifikasi ruh. Oh, bisa yuk menek tahu surat di komentar ini mana yang untuk rekon-rekon. Eh si kayak gue bebel. Sebab ganti neku koyone ini sebab pasti anak rekon-rekon ini dan itu. Tapi kula mboten mboten kapok. Sampai muni reka-reka ya terserah. Kula lagi ginan ada yang sing ditempu. Jadi aja nanti terjadi istilah macam-macam niku kaya Robiha. Dadi kesimpulan nek kula bandingan memahami sampun ing dalam pengertian niki ada istilah ilmu tadi yang ditempu oleh seorang tokoh pendiri tersebutnya. Sehingga mampu di dalam hal yang tetapi ibadah mau kapan boleh simpan nukar sehat ini itu janjian itu nukar sampai siapa-siapa Allah oh ya itu mulanya tengkurkan surat Al-Fatihah domani wairil maktubi ampun panjenengan palingan datang tiang-tiang simpan jenengan sengit alaihi ingatas yang ngomong apa yang dibendoni tiwot kopi dari Allah. Wairil mahdubi alaihim lan uga wala dolin wasi disaksana berarti Allah. Wangi yang punya anak, tapi Allah menyesatkan dia. Ambil kusti. Kedipulah balikan yang dimulau dengan wanti. Dipun rasa kena artinya ya Allah. Wairi. Gantung mocah sholat pakai halal. Cip waktu kelopan dengan sholat. Jadi ini terjemahan bisa tapi rasanya ngomongin pada sebaya waktu macam patika sepiran ngetesik iya iya bisa ada kayu ngambil
mulane waktu kula panjenengan dina siratul mustaqim kaya kaya apa nang arepe kaya ya Allah Gusti kula nyuwun paringi cedhak dalan sing jujur cedhak artine dalan ini Allah mboten yang baik lurus itu minta dirasa benar-benar lah siratul mustaqim di genahakan wujud di sini siratul ladina an'amta alaihim atus ini panjenengan sing sampun paringan kedatang tiang-tiang sing sampun paring panjenengan paringi di memalik ngomong agak sih dibaringi kenikmatan dalam sing jejak siapa para nabi awliya solehin dan ini ngomong sing toyo ini ampun sing panjenengan paringan kedatang sing panjenengan tiap bertimbul paringi ngomong sing dibetoni ayah belahak Abu Jahal ngomong sing mantuk wajib mengkubi ampun panjenengan simpanjenengan paling akan datang pulau atus dede simpanjenengan pun paling akan simpulan cara gampangnya Abu Dara pulang Abu Jahal di pulau ampun niku uang niku aja di paling akan datang pulau niku dari si dijalok an amta alayyum datang pada simpanjen akan datang tiang-tiang sisai sirotol ladina an amta dan sing sampun panjenengan paringi kenikmatan dan siapa iki memari para nabi salehin auliya niku lho rasa bener dan iku tenan lagi malas niku ngemutan iki ya Gusti muga-muga kula sinten yo iki bisa pamura mau rasa mau nek boten rasa ninggal apa orang lah biasa-biasa saja niki maksudnya belajar tauhid tutup belajar ilmu yang mutak ilmu yang nanti jadi perlu kulakan bagi supaya nyentuh kaya itu dan dia wis kepingin kaya itu nopong bapak dan itu mungkin gak perwis kena tahu ini boleh balik Allah tujuan murid lanak ini insya Allah wakana kau pingin yang tahu kalau wis Allah simpan mengupi kaya itu apa mana panjenengan ibaratnya fisiknya wis loyo ya wa dabbatul sifati wa inna ahlaha aiqamu sebab mereka ngomong akeh sing podo ambat dalan sing kaya niku wa meyakini dalan tariqa sing jama aiqamu wa anna sufiya humul malikuna para ulama-ulama sufi ulama-ulama ahli hakikat niku al-malikuna memiliki, menguasai menguasai mulai ada penjelengan ini kutu dirasa kena aja mau dibaca dirawasan mereka memiliki dan mengkau meyakinkan Imam Ghazali ini kayak itu Hasan Basri juga begitu Abu Yazid al-Bustami agak sebuah bandang di kayak itu loh jadi yakin temenan wujudnya yang panjenengan belajar kaya tinggi dan dikit kau masih ragu berarti panjenengan jalur yang keliru harus pemerintah saja menjadi kelima bosali yakin kau ya. Sultanul Allah menjadi tambah yakin Hasan bertambah yakin niki pokok mereka itu kaya tinggi mulai itu mereka tak bersebab ya layu minal bosali layu bintali wal bintang wal kali wal batu siba wa inna anda berarti wakau kali tali kali mursyid mursyid semuanya setelah mengamalkan mempunyai keyakinan punya benar zamannya rasul di koyok ini rasul usilah mari coba itu penganten umur salawe penganten anjar nanti tekan umur 40 15 tahun ninggal bojo tengah wongi uslah ning jabatan nembe angsal wahyu
Ibu dilaporkan di dan sampai wis kaya koi pada kaya nabi pengantin nanya apa nyala nyaran. Menerang-menerang mudah dan betul apa itu so. Yang pun kaya itu wau tiap ini naik koru inna sufiya daubus malikuna litori ilahi ta'ala khusat mulanya sekolah malik toriko itu kaya gini benar jadul kaya dalam kulit gue ngambat merepek maling Allah benar-benar sebab sempurna seperti yang dimiliki Rasul beliau itu sampai meyakini sifat yang gembira dan nilai al-yawma akmaltu lakum insun Allah wis sempurna ake maling siro akmaltu lakum anak aja nabi wis paling kabar gue sempurna sempurna anak manusia ya jadi perbuatan hidupnya itu Allah memberikan gelar al-yawma akmaltu lakum jadi sempurna kanjeng Nabi ini ayat itu dalam Allah sebab apa wujud dan ketinggalan yang diabad dari kanjeng Nabi mau simpul terangkan admantu alaikum ni'mati waraditu lakumul islam madinah ditempuh yang mendapat ridhonya Allah di bulan Islam benar-benar oleh syarikat dan sebuah dilakui tidak saya iman dan itu maksud lebuk kamilah bulannya nafsu tembikul nafsu nomor 5 disebut nafsunya nafsu kamilah sebab orangnya sempurna dia dimiliki seperti oleh Rasul dan orang-orang yang mengikut perjalanannya seperti itu contohnya Rabi'ah kayak itu bisa nafsu di wilayah Latifatul Afaq dia yakin jadi waktunya perkara telu ilmu yakin dimiliki ya niku sebab oleh apa dikir jadi mampu kita betulis sifat menukar sing nukar sebab perjalanan amalia niku Allah sehingga dawai membosani sama si dilakoni niku ngatur akan dawuh sawi sejeda watapa irsati sahibihi lan benar-benar indah teman indah dan bawa sawi wabisuluhihi indah dan ngabadah dari manik Allah kecuali watapa irsati ini niku wakak mabiti kinobihi mari pengirannya ya wis toyo niku wakak 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 muhayyan ya fiqal bihi bidikri urib sebab dene oleh dikir artine nah jadi ini misalnya itu matine yang mati berarti starter dikirnya dia pantas waktu itu dunia di setrona ya yang ngasih dicat nolot gue mending yang sebab itu ditarik-tarik dalam mending anak yang ditarik-tarik kamar diturun orang jualan itu dunia dibongkar turun mesin dua kali kerepot atau nanti turun mesin jadi itu yang wistoyok itu penjenengan kalau nanti urip prosentasenya urip yang ati muhayat min kalbi bidikri wow, kenapa? Sebabnya oleh kaya itu wow oleh urip yang ati wujudnya praktek oleh dikir mau jadi sebab oleh lain yang maling Allah ayat itu wadah bertulisin wujudnya wong sing praktek yang bisa merubah sikap niku wau bintik irobihi oleh heli temen wau dulmatul lagi pecengnya ing dalam oleh lalai maring Allah jadi ilang genar dulmatul hoflah dulmatul itu peteng ini aku lalai tapi barang pikir terus panas sinar wal ma'asi bil ma'asi syaitan fa syaitan perkara penyakit dan hati ini kamu mimpil ya itu misalnya itu wujudnya makasihnya ilah ini kamu muncul apa perkembangannya hati mau wujudnya wow bi'an waril haki kerana cahaya sing al-haq itu Allah masuk wa tafallah ilang apa nafsahu indalam nafsunya ini wow dulmatin sing
dan buat tahallah ilangnya sing salah sing orang terisi buat tahallah itu maknanya terisi ya bil fatoil. Jadi ini aktivitas ini berarti apa? Mari kong ini oh ya betul dia masuk di perintah mau muncul sih dulu oh ya ayo sampai doa saya ini gedeg-gedeg kayak ini apa mau muncul sih dulu. Nah, niku bobo yo niku. Mboten diapang-apangi apa-apa. Mboten diemeng-emengi kiye-kiye yo. Walaupun hadise wong sembahyang duha niku gampang membuka pintu rezeki. Tapi orang kedur niku. Dadi lepas saiki yen ora duha eman, mana-mana. Lah niki namine wau wa tahalla. Ya, masuk bil fatoil, keutamaane Allah diwenehna wong ngeter. Sehingga saya dengan si orang itu orang pemutar saya ini pemutar malah ditinggal emang gue muncul itu rasa betul ya. Nah dikit-dikit panjenengan si badan itu orang gede-gede dia pengen-pengen apa yang angkat bu betul sih ini karena pemuncul itu dan ini namanya wawo wa ta'allak ya benam si'in dalam antine we ilah hawa nafsu sing apa sing warobain sing dicacat ilang nikunik terisi wa ta'ala terisi menjadikan bilfatokil bi'an warilhan sebab cahaya nekak masuk ni wong mau ngelakon itu berusaha berdudu sebab apa-apa muncul dari hati yang suci. Nah kok kaya ini kok lagi ini dilakonnya apa jadi tokoh ya jadi ya benar. Dan ini makin paham, makin yang ini hanya sih ketutup walaupun wong anak ilmu ini tidak terlalu itu laris tapi paham yang wow, tidak akan ada kita susah ya kalau di amalan dan jalan. Nah, ini wow, yang dalam oleh wa inna ahla aiko anna sufiyata umul amal kuna litori illahi ta'ala kosong. Jadi supaya secara khusus ya spesifik kulubatnya supaya benar-benar aja mengamek-amek oleh wujud toko sendiri hal-hal jadi ilmu ini milo nyumun datang Allah mungkin kita mau balik gimana itu tuh lagu hidayah itu dulu adalah para kandil itu dan guru-guru kita dan bumi dan rohai kanjur saya dan bumi saya akan menyenangkan Allah. Amin. Barakatil bagi Nabi Al-Fatihah.